di sawah hijau yang luas membentang. Kami hadir membawa harapan. Generasi milenial penuh semangat untuk kemajuan pertanian bangsa. Kami Young Ambassador Agriculture siap berkarya untuk negeri, meningkatkan produksi, menggapai mimpi. Bersama siswa SMKN 1 Pacet, kita maju. Teknologi dan inovasi di tangan, mengubah cara bertani masa depan. Dengan ilmu dan tekad yang kuat, kami berjuang demi kesejahteraan. Dalam diskusi, berbagi inspirasi, menanam benih ilmu, menggapai prestasi, bersama-sama menuju kejayaan. Pertanian maju, bangsa sejahtera. Baik Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang Bapak banggakan, kita akan segera mulai kegiatan kita kali ini. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pacet, Ibu Dr. Daya Yuniati Surtika MM. Yang terhormat Ketua Rombongan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang juga merupakan yang ambasador dan juga para nominasi tahun 2024, dan yang Bapak banggakan putra putra siswa siswi SMKN 1 Pacet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alika biasai di Rasulullah bagi kisari amri zatillah ala lalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini berkolaborasi, dan nanti tentu saja tadi dan kata kuncinya adalah nanti akan diskusi dan resonansi hal-hal yang terkait dengan Young Ambassador Agriculture atau kita sebut saja duta pertanian muda, ya remaja duta pertanian seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya, dan juga rekan-rekan sekalian. Dalam rangka proyek mempromosikan modernisasi dan peran generasi milenial dan generasi Z di sektor pertanian. Nah, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang saya banggakan dan juga anak-anak siswa-siswa SMK 1 Pacet yang saya banggakan, mohon izin saya berpantun terlebih dahulu. Mari kita dukung pertanian agar dunia dan pemuda makin hebat. Baik, terima kasih atas dukungannya dan juga julukan cakapnya, mudah-mudahan itu jujur dan hati. Kita akan segera mulai kegiatan ini kali ini, dan untuk mulai kegiatan mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, dan yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Pacet kepada Ibu Dr. Nadia Yuniati Surtika MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia wa di wa ala alihi wa sufi ajmain. Anak-anak deh dari pemimpin atau bangga beserta jajaran yang mudah-mudahan Allah memuliakan, teman-teman wakaf umas beserta jajaran yang mudah-mudahan Allah memuliakan, anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, yang ibu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala atas izin-Nya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan restorasi ya, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan nikmat iman Islam sehingga di dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam berbentang anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan berbahagia, dan anak-anakku yang ibu banggakan. Pada kesempatan ini
seperti rencana sebelumnya, karena sebenarnya begitu mendadak Pak. Saya sudah juga ketemu kemarin karena baru pulang kegiatan dan hari ini juga. Jadi itu luar biasa saat ini dengan fenomena segala sesuatu sebenarnya dengan adanya media sosial dimudahkan ya. Nah, maksud saya ini filosofinya dengan warna ini petani itu tidak harus kotor, tidak harus ini tanah tetapi bisa bersih. Kenapa demikian? Karena nanti petani di masa yang akan datang itu kan lebih kepada pertanian modern ya. Nah, nanti tidak lagi berkubang di ini, tetapi nanti mungkin akan menentukan sebuah formula yang baik dimulai dari performa. Saya inginnya tadinya ya saya hasil yang rapi sekali gitu. Padahal dia adalah seorang petani gitu. Nah, artinya image yang dibangun petani itu adalah tidak kotor, masih bertahan. Ini di masa COVID, anak-anak pertanian masih bisa bertahan dan mereka sehat-sehat, alhamdulillah tidak ada yang kena COVID. Jadi mereka tetap memelihara tanaman, produksinya terus-menerus, tidak bisa berhenti di masa COVID itu. Bisa dimanfaatkan dari potensi yang ada dalam diri masing-masing. Harus percaya diri bahwa semua diberikan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Kementan dan Polbantan. Kemudian juga terima kasih kepada anak-anakku dan teman-teman panitia. Ya, terima kasih sekali lagi juga Bapak Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata filosofi baju itu seperti itu. Jadi petani nggak perlu takut kotor, ya kotor nggak apa-apa. Tapi dari insya Allah nanti juga ada ini ada kedatangan para ambasador ini, kita akan cari tahu salah satunya mungkinnya gimana caranya, trik-triknya agar menjadi petani yang tidak perlu kotor, betul ya? Nah, ya. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan kegiatan acara kita, yaitu sambutan dari perwakilan rombongan yang sudah sangat luar biasa sekali terlihat di depan kita. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ahmad Farijal selaku Young Ambassador Agrikultur tahun 2023. Kepada yang saya hormati Bapak Ahmad Farijal, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala wa nabuat bila'ah. Ibu guru, Bapak Musi dan moderator yang telah menyiapkan acara ini. Puji syukur karena saya sangat terpanjangkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk dapat bertemu bersilaturahmi, berresonansi dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Ya. Guru dan rekan-rekan para siswa-siswi dan juga calon Young Ambassador 2024. Ada beberapa hal mungkin Pak yang ingin saya sampaikan selaku rombongan dari Kementerian Pertanian, terutama untuk kepada adik-adik semuanya ya, para SMK, siswa-siswa SMK N1 Pacet, bahwa kedatangan kami pada kesempatan kali ini membawa teman-teman, kakak-kakak, abang-abang atau mbak-mbak dari Young Ambassador. Calon Young Ambassador, apa sih Young Ambassador dari program YES? Adalah kakak-kakak ini Pak, itu pengusaha di bidang pertanian di daerahnya masing-masing. Di Jakarta dan lulusan sekolah pertanian atau SPP, SPMK di Jakarta. Nah, usaha saya pembibitan alpukat cipta atau penangkar bibit alpukat. Pada kesempatan kali ini nih Pak, teman-teman kita ini melalui berbagai macam seleksi Pak. Seleksi sampai dengan tingkat ini dan mempersiapkan untuk menjadi Young Ambassador yang menjadi figur nanti buat daerahnya masing-masing. Itu ada 4 wilayah di Indonesia. Ada 4 daerah. Yang pertama adalah Jawa Barat, daerah kita di sini. Kemudian Jawa Timur. Ambassador ini seluruh Indonesia. Jadi fokuskan pada 4 wilayah itu. Ada yang dari Papua, saya juga dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur. Tadi lagu yang lo lirik lah.
Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita berkunjung ke SMKN 1 Pacet.
acaranya luar biasa, responnya luar biasa, antusiasme teman-teman SMK itu luar biasa. Saya berharap bukan hanya SMK Satu Pacet, tapi teman-teman di lain, teman-teman muda di lain tempat juga bisa mengikuti seperti SMK Satu Pacet ini. Dan teman-teman jangan lupa, tani itu menguntungkan dan juga menyenangkan. Jadi tapi kalau saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.